Ibu Sri Hartati S.Pd. atau dikenal Ibu Sri, lahir di Tanjung Payang, 19 September 1972. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan untuk periode kedua sejak 28 Maret 2016. Program unggulan SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan yaitu Smart and Religious, sekolah sehat, mandiri, aktif, rajin, terampil, dan agamis. Di bawah kepemimpinan Ibu Sri Hartati S.Pd., prestasi yang berhasil diraih dengan program unggulan Sekolah Smart and Religious menghantarkan Sekolah SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan terpilih sebagai sekolah sehat dan sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Ibu Sri Hartati S.Pd. juga aktif dalam kegiatan PGRI dan gerakan pramuka, sehingga mendapat penghargaan Pancawarsa 1 dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bengkulu Selatan dan Kepala Sekolah SMA Berprestasi Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah kepemimpinan Ibu Sri Hartati, Sekolah SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan, beliau ini adalah seorang yang tegas, tegar, serta disiplin dan kreatif dalam mengembangkan sekolah dan terutama dalam menanamkan karakter peduli terhadap lingkungan. Sekolah kita di SMA Negeri Bengkulu Selatan ini mampu bersaing tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Ibu Sri Hartati menjadikan para siswa-siswi SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan menjadi para siswa yang aktif, jujur, adil, sopan, dan cinta akan lingkungan sekolah. Ibu Sri Hartati adalah sosok pemimpin yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memajukan SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Beliau mempunyai sikap bersahabat, dekat dengan warga sekolah dan bijaksana. Bijakannya didukung semua stakeholder sekolah yang menjadikan SMA Negeri 6 maju dan terdepan dalam prestasi.